Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Selepas tular berita pertunangan kad undangan perkahwinan, penyanyi Noh Saleh sekali lagi memberi petunjuk atau hin hari bahagianya dengan wanita bernama Fatin Athira yang bakal menjelang tidak lama lagi. Dalam perkongsian terbaru di Instagram miliknya, Noh atau nama sebenarnya Muhammad Noh Saleh memaknai persalinan pengantin dipercayai merupakan busana untuk majlis perkahwinannya. Tidak menulis sebarang caption kali ini, tanpa berselindung, Noh berkongsi gambar pakaian pengantin berwarna putih tertera nama Athira Mustafa. Baju tersebut merupakan rekaan daripada butik jenama Fida. Bukan itu sahaja, pada penyangkut baju itu juga jelas tertulis tarikh 23 September seperti mana yang dikatakan sebelum ini merupakan hari pernikahan mereka. Perkongsian tersebut mengundang pelbagai reaksi daripada peminat dan rakan selebriti yang mengucapkan tahniah dan mendoakan kebahagiaan mereka itu. Untuk rekod, Noh melangsungkan pertunangan dengan Athira yang juga merupakan seorang peguam pada 7 Mei lalu. Noh bagaimanapun tidak pernah memberi sebarang kenyataan atau bayangan akan kembali bernikah selepas bercerai dengan Miss Nina. Noh dan Miss Nina berkahwin pada 2 Julai 2011 dan tidak dikaruniakan cahaya mata, namun memiliki seorang anak angkat diberi nama Musa. Mereka mengumumkan penceraian pada Agustus tahun lalu. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.